Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi bersama saya. Dan di video kali ini masih seputar cara membuat hiasan akuarium dengan memanfaatkan kaos bekas ataupun kain yang tidak terpakai. Dan bagaimanakah caranya? Tetaplah bersama saya di KREATIF TUJUH. Thank you.
Oke guys, sangat mudah bukan cara membuat hiasan akuarium dengan memanfaatkan kaos bekas ataupun kain yang tidak terpakai ini? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.